Jadinya aku sudah tahu perbedaannya sekarang. Tadi HP ku itu yang HP ini ya. Ini glowing ya, glowing tapi menurut aku kurang aslinya aku ya. Terlalu glowing jadinya nggak asli. Terus kalau kameranya iPhone. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Cheers. Oke, Jess. Aku yang paling cantik ini, Jessica namanya. Aku mau review HP baru ya guys. Cia, HP baru early Christmas present guys dari Sony Public kan. Jadinya ini iPhone 12 128 GB ya. Cuma sekalian. Yuk review bareng-bareng guys ya, seperti apa sih iPhone 12 ini ya. Ini iPhone terbaru ya guys. Benar enggak kalau aku salah? Ini iPhone terbaru ya guys ya. iPhone 12. Koreksi kalau aku salah, benar enggak yang terbaru itu iPhone 12? Benar enggak? Yang terbaru iPhone 12. Review tapi enggak tahu. Loh enggak? Harusnya kok malah bertanya, benar? Iya. Oh ya. Ya benar. Ya. Benar katanya guys, katanya Jerry aku kan gaptek guys. Enggak apa-apa gaptek gitu. Aku kan gaptek guys, tanya sama anakku, ini lagi makan di sebelah dia. Aku itu katanya yang terbaru itu iPhone 12. Aku kan enggak up to date ya guys ya, sama HP itu aku enggak up to date. Ini aja aku masih HP zaman dodol ya, iPhone 6 ini. Itu pun ini bekasnya suamiku yang iPhone 6 ku dulu ini keblokir ya karena kembaran. Suamiku udah ganti HP makanya ini dia punya dia dikasih ke aku. Dia ini apa? Pakai HP apa ya? iPhone berapa ya? iPhone apa sekarang ini? Pokoknya dia ada iPhone X apa gitu loh, saya lupa lah guys aku ya. Enggak gitu ini kalau aku enggak dibeli ini tuh aku enggak terlalu ngurus ya biar baca. Bapak juga gitu orangnya modelnya. Sini nak, lihat gitu ya. Yuan ya. Ini mau Yuan itu ya, ya here. Itu. Ya guys ya. Yuk review bareng-bareng HP terbaru iPhone 12. Aku juga seperti biasa, subscribe channel aku belum, isi dulu dan dia aktifkan notifikasinya dengan menekan tabel kalau aku tidak aku sama up. Kalau baik kalau video aku ini bermanfaat, silahkan share video aku ke semua share media kalian punya guys. Dan enjoy! Mebon ya 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 Mulonol ya 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 Nika jel jowaharen. Kotaknya seperti ini loh, tapi mana ya kamu pegang ininya ya? Kabelnya. Ini jadi ya. Kotaknya begini guys ya, sama lah ya kayak iPhone yang lain ya. Cuman lebih tipis ya kayaknya. Kita buka. Karena ini case, karena belum aku beliin ini guys ya, casingnya. Apa bukan casing apa? Ininya loh guys, cover videonya ya. Kalau di Indonesia bilangnya kondom ya, di sini nggak boleh bilang kondom guys, aku nggak mau guys. Kalau tipisnya sama iPhone 6 sama ya. Cuman bentuknya ini lebih ini guys ya. Lebih panjang, dia lebih panjang nak. Lebih panjang ya sama iPhone lama aku ya, lebih panjang. Terus lebih panjang dan lebih lebar guys. Ya, karena ini lebarnya sekian. Lebih lebar ya. Karena ini memang asli dari HP-nya warna merah. Kalau ini silver ya. Cuman aku kasih cover warna merah. Gitu ya guys ya. Kemarin ke Kilkenny guys pas mau beli cover itu jelek covernya yang baru datang itu di apa Apple jelekin lebih jelek tuh jelekin lebih jelek tuh ah iya kau lihat tuh deh aku mau lihat ini notanya yang oh iya jadinya kemarin itu ke toko HP ya itu nggak ada yang cover HP 12 itu karena baru datang ya guys ya yang iPhone 12 karena baru datang jadinya baru ada itu satu warna hitam terus aku nggak suka lah warna hitam cover ya terus kayak orang sudah tuir loh guys ya aku masih sudah tuir tapi kan gayanya nggak muda kan dia kawan terus habis itu kameranya gimana lebih bagus Face ID ready to be set setting open. Si guys, ini Face ID gimana? Face ID aja. Gaptek aku belajar sama anakku aku gaptek. Ya. Oke. Terus ini Face ID ya. Ini face-nya mama. Continue. Ada nanti setelah itu klik get start guys. Ada tulisannya get start ya, di sana get start.
Kesanan mami mukanya jadi. Posisinya? iPhone itu lower, turun ke bawahin. Ke bawahin. Terus? Move iPhone a little bit lower, ya. Memecah. Oh gitu? Dan? Move your head slowly to... Turn the palm, you're sick. Terus? Move semuanya. Sick. Ini oblong, sebelah sana oblong. Ya, masuk sana. Sudah guys ya. Kalau complete, continue. Terus disuruh move lagi. Slowly. Seperti itu gak dapat-dapat. Ya. Ya, enggak ada. Ini mana? Dan. Sudah? Continue? Udah enggak berarti? Sudah ya? Udah selesai. Matiin. Mana matiin? Ya, matiin. Apa yang matiin? Ya, matiin. Turn off. Yang ini? Kan off, mana? Kan you want your face ID. Oh iya, dimatiin sekarang. Oh iya, sekarang kita mati dulu kan aja nih guys, orang gaptek. Jessica, yuk sudah ini ya guys. Udah buka. Langsung kebuka sendiri guys, belum kiri aja sudah buka sendiri ya, cocok. Terus udah gitu, ini guys ya, isinya itu seperti ini. Nanti aku taruh di layar ya, karena Jessica-nya lagi makan dia. Betul betul ya, Mak? So, everyone can see Jessica. Beautiful, kan? Stop my phone. No. Terus ininya itu ya di layarnya sudah ada asli seperti itu menunya. Jadinya itu menunya itu ada FaceTime ya. Terus kalender, foto, kamera, mail, clock, map, weather, reminder, note, terus stock, book, ya guys ya. App Store, facilities, TV, ada TV Apple di sana, ada TV Apple, health ya. Terus home, wallet sama setting yang sebelah sananya. Terus yang di bawah ada ini. Telepon ya, ini. Terus safari. Pesan sama musik. Terus yang di sananya lagi ada file. Ada Find My, ada shortcut, iTunes Store, translate. Udah ada langsung translate guys, ada kontak. Aku belum download apa-apa ya. Ada watch, ada tips, ada utilities itu di sana udah ada. Di dalamnya utilities itu ada voice memos, kompas, measure sama kalkulator ya. Terus terus ada Apple Store di sana, ada clips, ada GarageBand, tahu itu GarageBand itu apa? Ada keymode, ada numbers, ada page, ada iMovie sudah di sana guys ya. Mungkin aku mau ngedit nyoba pakai iMovie lagi tapi nggak tahu lagi ya. Aku belum download apa-apa, ini sudah asli dari HP-nya ya guys ya. Sekarang kita coba, aku mau pakai bagus ya guys ya, cocok ya kameranya seperti itu. Ini seperti itu, terus penampakannya begitu. Ya. Sekarang aku mau ganti pakai yang ini nanti mana lebih bagus ya hasilnya ya. Katanya jadi tuh converted, apa enak converted nak? Di upside down gitu. Katanya jadi converted, aku gak paham lah guys ya. Terus inverted katanya. Terus apa-apanya kan mehong ya, ini Apple itu jual mahal orang Apple-nya ini. Jadinya sudah ada semua HP Apple ada ininya udah ya memang ya, terus ada seperti ininya ya. Terus ada stiker Apple-nya pastinya di sini ya. Ya begitunya lah ya. Taruh sini balik lagi ya, nanti besok-besok kalau mau pakai. Gitu guys ya. Ah, terus guys, kan enggak ada screen guard-nya ya. Itu beli seharga 25 euro nih kemarin. Wait. 25 euro ya guys ya, 25 euro. 25 euro itu sama dengan no. 25 euro kali 16.500 guys. 412, anggaplah 400.000 ya, itu ininya aja, screen guard-nya aja ya, itu 400.000. Terus covernya guys 50 euro kemarin lihat, tapi hitam aku enggak mau, aku mau beli online aja siapa tahu dapat yang murah ya.
itu 50 euro sekitar 825, anggaplah 800-an ya, segitu. Itu jadinya ini aku belum kasih cover ya guys ya, belum aku kasih cover HP ya. Jadinya ini masih asli merah. Aku mau cari yang apa? Yang silver, bukan yang silver, yang transparan gitu ya biar kelihatan cover merahnya aku ya, karena sudah warnanya sudah di sini merah, Em. Semua enak dilihatnya. Hah? Iya, karena kan suka warna merah. Terus guys, pengecasannya memang ininya sama pengecasannya ya. Pengecasannya ininya sama, tapi ininya yang nggak sama guys. Sih, tak ambil yang pengecasan yang lain ya. Aku nggak tahu maksudnya jadi converted itu apa guys, nggak bisa menjelaskan. Coba aku lihat di Google nak, bahasa Indonesia apa converted? Itu kan ada HP-nya, anakku lagi makan guys, dia bisa Jerry sama Jessica di sebelah. Terus ini guys ya, ini yang HP iPhone baru, ini iPhone 12, ini yang iPhone 6 ya, iPhone sama, ininya sama, dimasukin sama. Yang bedanya itu belakangnya sini guys ya. Semua kan HP itu kebanyakan belakangnya itu yang untuk masuk ke pluginnya itu guys ya, cucuannya itu kan besar begini guys. Ini kecil, nih ya, beda ya, kecil ya ini ya. Ah terus kemarin pas aku nyari yang pas untuk ini harganya mahal guys, 45 euro guys, sekitar 800 ribu. Ah sudahlah kalau nurutin HP yang ini guys, pengeluarannya pengeluarannya ya banyak guys, jadinya aku pelan-pelan aja, tak beli dulu screen guardnya ya. Screen guardnya sudah langsung dipasangin sama orangnya di sana. Sementara itu dulu, nanti tak nyicil-nyicil dulu beli ininya nanti apa? Beli pengecas apa? Pasangannya pengecasan, karena aku sementara pakai pengecasanku yang lama dulu, karena ini untuk masuk ke cuannya ini nggak ada, harganya 800 ribu deh. Terus semuanya mahal ya, aku lihat. Terbalik. Hah? Terbalik. Oh, ya. Terbaliknya lebih bagus. Lebih jelek. Oh, gitu. Harus dibalikin lagi supaya lebih bagus. Oh. Karena semua orang yang ada orang yang bagus pasti inverted, ada yang jelek. Jadi dia jelek pasti inverted. Pokoknya nggak paham. Karena simetri. Karena nggak seimbang garis pertengahan. Ya tapi aku nggak paham. Tetap nggak paham. Tetap aku nggak paham guys, maaf ya anakku guys, converted guys. Udah dilihat artinya kebalik. Mama. Oh my god. Oh look at this one. Oh my god. Lala. Yes. Aku coba yang ini dulu guys ya hasilnya ya. Ini buang mah ini. Ini guys ya hasilnya yang ini yang apa? Kamar depannya. Hah? Kamera depan jelek. Real. Tapi kok ini lebih natural ya menurut aku. Lebih natural. Mungkin ini keadaannya sekarang. Tadi HP ku itu yang HP ini ya. Ini glowing ya, glowing. Tapi menurut aku kurang aslinya aku ya. Terlalu glowing, jadinya nggak asli. Terus kalau kameranya iPhone, menurut aku lebih asli orangnya. Jadi itu mungkin bukan enak. Bukan lebih asli ya. Tapi intinya lebih asli ya. Kelihatannya ya. Jadinya kalau menurut aku ya guys ya, ya nggak tahu orang beda-beda ya, koreksi kalau aku salah. Kalau aku coba guys, ini lagi pakai kamera depan ya. Oh iya ini. Ya coba nanti abis ini kamera belakang. Lihat ini aku ya. Lagi pakai kamera depan nih guys ya. Jadinya coba katanya Jerry coba kamera depan sama belakang. Perbedaannya itu apa? Hmm, ya, ini ya. Depan, ini, depan, ini kamera ya. Depan. Coba nak. Ini kamera belakang nih guys, yang tadi kamera depan, kalau menurut aku kamera depannya original ya, beda sama HP yang glowing ya. Jadinya kelihatannya kan aku memang kulitku memang sawo mateng tadi ya dari kamera depan. Kalau aku pakai HP glowing, jadinya karena glowing dia ya, itu jadinya aku kelihatan putih ya, tapi aku kulitnya nggak putih guys ya, aslinya aku kulitnya ya sawo mateng. Terus ini gimana Nas? Ini kamera belakang. Ini kamera belakang. Mama bedain aja. Iya, jadinya teman-teman nanti liatin ya mana yang lebih cocok, kamera depan apa kamera belakang. Intinya ya seperti inilah kamera iPhone 12 ya. Kayaknya segitu aja guys ya. Kayaknya segitu aja review iPhone baru kucia. Hadiah dari suami bule, hadiah menuju Natal ya, Christmas early present, iPhone 12 128 GB. Thanks million for watching my video, it's really good ya. Kalau ada kritik saran pertanyaan silahkan di komen ya, karena kritik saran pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video, bye 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 bye. Kiki channel from Island. Slon.